Assalamualaikum. Bersua lagi bersama kami Sakura Cinta. Hai apa semua, apa khabar hari ini? Kami harap apa semua sihat dan bahagia selalu. Hari ini kami jalan-jalan tepi sungai sambil-sambil bersantai nak cari ilham apa kami nak masak hari ini. Hari ini kami nak buat paste green curry Thai. Paste kering kari Thai ni resepi turun-temurun keluarga mak kami. Okey, jom kita balik rumah. Okey, empat semua. Ni dia bahan-bahan kami dah siapkan. Ni ada setengah camca lada putih. Ada satu camca jintan. Satu camca ketumbar. Sebiji bawang besar. Daun ketumbar dengan akak dia sekali ni. Lepas tu ada sikit belacan. Ada tiga hirih lengkuas. Agak-agak sajalah lengkuas ni nah. Lepas tu kami pakai 2 batang serai. Ada 3 hirih halia. Lepas tu ada kunyit juga. Lepas tu di sini ada daun limau purut 3 lai. Lepas tu cabai hijau Thailand. Ketumbar, lada putih dengan jintan ni kami dah sangai dulu tau. Nanti semua bahan ni kami nak blender. Kalau hangpa nak tumbuk pun boleh juga. Untuk blender ni kami letak air sikit je tau. Jangan letak air banyak-banyak pasal tak mau nanti paste ni dia cayang pula kan. Tapi kalau hangpa rajin nak tumbuk silakan boleh saja. Okey, lepas tu kisap semua bahan-bahan ni sampai dia halus. Okey, apa semua ni ha, dah tengah duk kisap-kisap teringat pula lupa nak buat bawang putih. Alhamdulillah, masih baik kami teringat. Kami pakai 2 siung bawang putih. Okey, apa semua. Paste green curry Thai is done. Ha, ni dia apa tengok. Warna dia elok hijau kan? Bila dah siap paste macam ni, nanti bila-bila nak masak, senang tinggal ambil je, boleh masak. Paste yang kami buat ni, insyaAllah cukup untuk masak setengah ekor ayam. Okay, apa semua, di next video nanti, baru kami akan masak kari ayam guna paste ni. Okay, kalau apa suka dengan video kami, bolehlah like, komen dan share. Okey, apa semua? Cukup setakat ni video kami hari ni. Dan apa tunggu kami di next video. Kami akan tunjuk macam mana nak masak green curry Thai guna paste yang kami dah buat ni. Okey, sebelum kami nak akhiri video hari ni, kami nak doakan apa semua sentiasa sihat, selamat, bahagia, dipermudahkan segala urusan hidup, dipermudahkan segala urusan rezeki, dikurniakan zuriat serta keturunan yang soleh dan solehah. Okey, apa semua, sampai jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye.